Siti Nurdiana. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan cerita lama awak tak datang sini. Betul. Sampai tak tahu dah dekat sini. Studionya dah tukar. Studio dah tukar. Jadi Nana datang kat sini. Saya panggil Nana lah. Nana datang kat sini untuk mempromosikan lagu Menyantun Kasih. Lagu terbaru. Baru saja 2 minggu. Dekat betul. YouTube. Okay. So kita nak tanyalah Nana juga tentang lagu Menyantun Kasih ni sebenarnya. Kalau kita tengok dari segi bahasa yang digunakan tu. Bahasa yang saya rasa standard dia tinggi. Kita nak faham tu pun kita memerlukan orang yang interpret balik maksud-maksud itu. Jadi mungkin pendengar dan juga peminat-peminat Nana nak tahu maksud lagu tu sendiri. Sebenarnya dia terpulang kepada pemahaman individu tu sendirilah. Okay. Dia boleh jadi cinta kepada orang yang tersayang lah. Okay. Suami, kepada keluarga, kepada Maha Esa. Sebab lirik dia sebenarnya mengarah ke situ. Menyantuni. Dia general ke macam mana? Dia general. Okay, dia menyantun kasih orang yang kita sayang. Okay. Macam kita menyantuni tetamu. Macam tu. So dia punya lirik ni memang deep. Dan Nana sangat suka lirik dia. Sebab lirik dia inspiring tau. Okay. Kalau kita dengar ada satu part tu, bila Nana dengar lirik tu buatkan Nana macam, bila rasa down, Nana naik semangat balik. Ada satu part tu. Aku tak mampu tewas, tidak ku tenggelam. So bila kita yang nyanyi, kita dengar balik, kita rasa up, semangat balik. Macam tu. Okay, tapi bagi Nana sendiri, apa yang Nana cuba bayangkan? Exactly sama macam music video yang telah buat tu. Dia macam cinta seorang isteri kepada suaminya. Kan dalam muzik video Nana tu, si sang isteri ni menantikan kepulangan suaminya. Dia tak tahulah suami dia kat mana. Okay. So konon-kononnya macam dia punya metafora lah. Yes. Suami dia dapat surat tu. Ya Allah, awak datang sini berseri-seri pula studio ni. Terima kasih. Sama-sama. Tak ada hal. Okay. Siti Nurdiana ataupun Nana. Yeah. Baru tadi sebenarnya kita dengarkan lagu yang menduduki tangga ke-8 daripada Tajul dan juga Afiq Syazwan, Resah Kerinduan. Sebelum ini di tangga ke-6 turun 2 anak tangga. Baik, berbalik kepada cerita lagu Menyantun Kasih ni. Kalau kita tengok pada genre dia, tak tahulah, saya sendiri saya tak tahu bahasa-bahasa genre yang betul tepat. Tapi saya dengar ada elemen klasik, ada elemen moden. So mungkin Nana boleh ceritakan sebenarnya. Lagu Menyantun Kasih ni, dia lagu dia pop ballad. Pop ballad. Tapi dia ada elemen Sunda dan juga fusion. Sunda tu merujuk macam, kepada apa? Kepada macam lagu-lagu Jawa. Macam tu kan. Kan kalau dengar kan ada macam Nana ada lenggok-lenggok Jawa sikit. Okay. So itu dia punya penceritaan dia, konsep dia yang sebenarnya. Kalau dengar pada muzik dia pun ada bunyi muzik serunai, bunyi alatan-alatan tradisional. Yes, universal. Semua sebab Dato' M. Nasir sendiri memang masukkan instrumen-instrumen yang alive lah. Faham. Kan bila dengar tu dia penuh bunyi dia. Faham. Dan bila kita dengar tu kita tahu ini macam apa vibes Dato' M. Nasir ni kan. Dan satu lagi, mungkin ada input daripada Nana sendiri untuk lagu tu dari segi bunyi-bunyi alat muzik ataupun semuanya Nana serah kepada Dato' M. Nasir. Okay, kalau macam bab muzik ke apa ke, Nana serahkan 100% kepada Dato' M. Nasir. Sebab kita memang percaya hasil kerja dia. Okay. And then kalau dari segi vokal, memang Nana ada bagi suggestion lah dekat Dato'. Okay. Macam Nana nak nyanyi macam style gini, nak tambah lenggok-lenggok sini, okey tak? Nana kena bagi suggestion jugalah. Okay. Ikut mana selesa Nana nak nyanyi. Tapi Dato' okey lah masa tu. Maksudnya menerima dengan baik untuk buat benda tu jadi okey lah. Ya, Dato' okey dia walaupun nampak macam garang sikit kan. Tegas. Tapi sebenarnya dia, kita boleh bergurau dengan dia. Kita boleh belajar dengan dia banyak benda. Dia kan cakap sikit-sikit kan. Jadi kita kena fokus. Kalau apa yang dia cakap tu semuanya ilmu. Dia tak ada ulang 2-3 kali dah. Tak ada. Dengar betul. Okay, kejap lagi pun kita nak tanya juga kerjasama dengan Dato' M. Nasir ni macam mana. Okay ke tidak kan. Selain daripada dari segi garang dia tu ke, dia firm dia tu ke. Tapi kita nak relax dulu. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Carta Hiz Kegar Pilihan Nombor 1. Halo. Okay, baik. Lagu yang baru saja menghiburkan anda tadi, yang menduduki tangga ke-5 ini, dia Hanya Segenggam Setia daripada Kai Bahar. Sebelum ini di tangga pertama turun 4 anak tangga. Siti Nurdiana. Yo. Nak tanya, music video ni idea siapa? Idea sendiri ke ataupun semuanya daripada syarikat rakaman? Sebenarnya idea ni adalah daripada pengarah tu sendirilah. Okay. Yusof Yunus tu. Yusof Yunus. Sebab sebelum kita nak syuting, dia dah present dulu dekat Nana lah. So bila Nana tengok, Nana terus suka. Nana cakap, okay, ngam.
So Nana tak adalah campur tangan apa benda, sebab yang dia present tu dah okay. So Nana follow je. So music video ni lokasi dia dekat Terapuri Heritage Village, okay. Terengganu. Oh, kat Terengganu. Betul. Dekat mana tu? Area mana? Dungun. Dungun. Eh, Dungun ke? Dia tapi dekat area pantai lah. Betul-betul. Area, area pantai. Maybe antara Dungun ataupun Setiu ataupun... Tapi rasanya Terapuri tu mungkin Dungun kot. Dia tak sampai Kuala Terengganu ye? Tak. Okay, betul lah tu. Sama ada Dungun atau Kemaman. Tapi rasanya Dungun lah. Banyak pantai cantik Dungun betul, juga. Betul. Jadi ada input tak daripada Nana? Mungkin 1%, 2% mungkin? Adalah. Of course lah. Macam bila dah Nana dah... Dah masa kita shooting tu, bila tengok balik, Nana kata, okay, Nana nak buat balik ni. Nana rasa nak tambah sikit, Nana punya emosi kat sini. Nanti you ambil dekat sikit tau muka I. Macam tu, adalah Nana. Bagilah sikit. Bagi idea lah. Bagi idea. Okay. Sebab kita kita yang nyanyi lagu ni kan, kita mesti macam, oh, part ni rasa nak buat macam ni lah. Yes. Diorang terima. Okay, faham. Maknanya benda tu... Adalah sesuatu daripada betul, Nana. Betul, mestilah ada. Sebab ada juga yang jenis macam ikut je. Tapi saya rasa Nana mungkin akan ada idea sendiri sebab you lama dalam industri kan. Ada. So mungkin ada. Dia ada penambahbaikan ataupun idea-idea yang benar. Jadi kalau dia, lagi ramai, lagi best idea kan. Betul. Kita boleh combine semua sekali. Okay. Baik, Nana. Berkenaan dengan music video juga, kita nak tanyalah pasal dekat YouTube. Views dia 309,000. Tapi ini dia penyanyi untuk lagu terbaru Menyantun Kasih. Benar. Okay Nana, kalau kita tengok dekat YouTube, awak punya music video untuk lagu Menyantun Kasih ni, untuk jangka masa yang sangat singkat tapi views yang sangat tinggi. Alhamdulillah. 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 309,000. 309,000 dekat YouTube sekarang ni dalam masa 2 minggu dan yang paling penting juga trending dalam YouTube Music sendiri. Betul. Alhamdulillah. Untuk usia Nana ni okey. Eh tapi YouTube awak memang sangat peminat. Sangat memberansangkan. Okay. Awak ada target tak untuk views dekat YouTube berapa yang awak rasa boleh pergi? Nana tak ada letak target, tapi bila tengok sampai dah 300 lebih ribu dalam masa 2 minggu tu dan trending, itu memang besarlah buat Nana. Buat Nana dalam keadaan di mana kita punya industri ni kita bersaing juga dengan mereka yang muda-muda. Yes, alhamdulillah 300 lebih view tu. Semuanya yang komen adalah positif. Kita nak yang tu. Bukannya yang yang maki kita kat bawah tu kan. Semua yang okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi gila yang jenis maki-maki ke apa ke, negatif ke apa ke, itu kita ambil ignore je lah. Kita buat tak tahu je lah benda-benda macam tu. Saya pun kena belajar benda-benda macam tu dengan Anna ni. Memang dia kena. Kita memang tak boleh nak ambil ambil semua. Betul. Kalau dalam 7,000 tu ada 100 je yang negatif. Takkan kita nak ambil yang 100 tu. Yes. Kita kena appreciate yang lagi 6,900 tu. Betul. Okay, baik Nana. Kejap lagi kita ada permainan sikit, boleh? Boleh. Kita ada game sedikit. Jadi kepada anda semua, kalau nak dengar game saya dengan Siti Nodiana. Okay, baru saja tadi kita dengarkan lagu yang lama berada dalam carta Hits Gegar. Lagu nyanyian semula, Mengusung Rindu. Daripada Tajul, Afiq Syazwan, Hakim Rusli dan juga Zack Zakuan. Sebelum ini di tangga ketiga, naik satu anak tangga. Lagu ni pun awak rasa dekat dengan awak kan? Betul, betul. Lagu-lagu daripada Allahyarham Makcik Spin kan? Betul. Kawan baik awak sendiri. Okay. Benar. Mungkin kita nak main game sikit lah dengan Siti Nodiana. Boleh, boleh, boleh. Game boleh. Dia simple je. Simple je. Kita sebut nama artis, nama penyanyi mostly dan Nana kena nyanyikan lagu daripada mereka. Apa-apa lagu pun. Boleh? Boleh, boleh. Yang pertama, Nur Aniza Idris. Bermohon sembah, sembah berhajat, hajat berasal kayangan puri. Hamba puteri imbas berempat, turun bermalam serata negeri. Hey, bermohon sembah. Ada masa sekali. Sambung. Okey, yang kedua. Anwar Zain. Takkan lagi ku bermimpi, kasih yang berlalu kini. Okey, yang ketiga, Ernie Zakri. Bukan boneka yang pernah kayang kau fikirkan. Seterusnya, lagu daripada Dato' Awi. Masihkah kita termanggu di bawah pepohon itu? Okey, next. Melly Goslow. Jika teringat
tentang di kau, jauh di mata, dekat di hati. Okay, lastly, Kai Bahar. Bayang mekar di dalam jiwaku. Na 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 na. Yeah, itu dia Siti Nordiana. Fuh, nampak tak kalau dia main semua-semua lagu ni, huh, balik awal semua ni. Tak ada lah. Okeylah, kejap aja lagi kita nak dengarkan harapan Nana untuk lagu ni sendiri. Kita ada lagi. Ada lagi. Okey, Nana. Ya. Tadi kita dengarkan lagu yang menduduki tangga pertama, Bidadari daripada Amar Nobita Tersakiti. Mm-hmm. Baik. Betul. Sekarang ni kita nak dengarkan mungkin harapan Nana untuk lagu Menyantun Kasih. Okey, harapan Nana agak besar ya kepada lagu ni. Amboi. So Nana harap lagu ini diterima oleh ramai. InsyaAllah, amin. Kalau boleh viral. Yes, InsyaAllah. Dan semoga lagu ini dapat memberikan inspirasi kepada wanita-wanita di luar sana untuk terus bangkit. Yeah. Wow. Sebab lagu ni memang inspiring. So yes, kepada semua, teruskan dengar lagu Menyantun Kasih. Uh-huh. Dan request lagu ni dekat Gegar. Dan juga dengar lagu ni dekat semua streaming platform. Especially dekat YouTube. Yes. Korang Google apa ni? Type je Menyantun Kasih. Menyantun. Terima kasih Gegar. Tak ada masalah. Terima kasih sebab selalu support Nana eh. Yes. Mainkan lagu Nana lepas ni. Kita akan mainkan lagu-lagu Nana. Jangan risau. Okay, itu dia daripada Siti Nordiana. Terima kasih sebab datang Gegar sama-sama juga hari ini. Dalam carta hits Gegar minggu ini kita ada Siti Nordiana. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu hadapan.